Hubungan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin jelas arahnya. Pasangan bernama Leslar ini seakan tak canggung lagi memperlihatkan kemesraannya di depan calon mertua dan keluarga besar masing-masing dari mereka. Di momen lebaran ini, Rizky Billar semakin berani mengunjungi kediaman rumah Lesti Kejora. Tak hanya dia saja, Rizky Billar juga ikut memboyong kedua orang tuanya untuk bersilaturahmi di tempat Lesti Kejora. Dalam momen itu pula, kedua orang tua mereka terlihat begitu akrab saat bicara, seakan menggambarkan bahwa mereka sangat mendukung hubungan yang dibina oleh anak mereka saat ini. Sampai-sampai hari pertama lebaran, ayah Kejora video call langsung Rizky Billar untuk mengajak calon menantu bertamu di rumahnya. Terkait dengan kabar pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar, banyak yang mengatakan bahwa mereka akan melaksanakan resepsi pernikahan pada bulan Juli mendatang. Sayangnya, Lesti dan Rizky Billar tidak menyatakan secara resmi perihal tanggalnya. Meskipun demikian, persiapan menuju halal sudah hampir 100% rampung, mulai dari baju pengantin, tempat, undangan, panitia maupun persiapan dan keperluan lainnya sudah siap sedia untuk digunakan dalam acara pernikahan nanti. Lesti dan Rizky Billar juga berharap agar masyarakat Indonesia, terkhusus bagi yang mendukung hubungan mereka, agar mendoakan semoga acaranya bisa lancar sampai hari H nanti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.